Terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah kita akan sampaikannya beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan sugas kita. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian kita mengharapkan dan turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Menjawab kepada persoalan rakan kita sebentar tadi ya mengenai dengan keadaan khususnya di kawasan-kawasan di pedalaman semenjak berlakunya banjir ya dan juga musim hujan ini. Nampaknya kita juga menerima beberapa laporan bahawa tim-tim keselamatan telah pun ditugaskan ya bagi memantau kawasan yang terbabit. Dan alhamdulillah beberapa pihak dari Jabatan Kerajaan juga turut ya mengambil tindakan tertentu khususnya bagi kawasan-kawasan yang mengalami kerosakan. Dan juga kita mengharapkan agarnya segala perancangan khususnya di kawasan pedalaman ini akan dapat berjalan dengan lancarnya ya. Baiklah, Oda, saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan waktu operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 yang telah pun bermula pada 9 November yang lalu sehingga 21 hari bulan November 2021. Khusus bagi individu yang menerima suntikan vaksinasi dos kedua secara walk-in, yang mana bagi daerah Blight akan diadakan di Pusat Kesihatan Sungai Liang dari hari Isnin sehingga hari Khamis dan hari Sabtu jam 1.45 petang sehingga jam 4 petang. Ya. Baiklah, Oda, itu dia satu info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di negara jiran terkenal dengan nasi lemak, ayam penyet dan banyak lagi. Namun di negara kita terkenal dengan nasi katoknya. Nasi katok ataupun nasi bungkus bukanlah satu makanan yang asing bagi masyarakat petani. Kerana ia merupakan salah satu makanan yang pastinya tidak akan ditolak oleh sesiapa pun. Resepi asas nasi katok biasanya nasi putih, seketul, ayam goreng dan sambal yang dibungkus menggunakan kertas makanan berwarna coklat. Nasi katok boleh dilabelkan sebagai makanan ringkas yang sangat popular di negara ini dan dijadikan makanan pilihan harian sama ada dijamu pada waktu pagi, tengah hari maupun malam. Harga yang murah juga mendorong makanan popular ini mudah didapati di mana-mana gerai, kedai ataupun rumah. Baik, di sini ialah nasi katok dengan nasi putih, ayam grill dan juga sambal. Di sini pula ialah nasi putih, ayam buttermilk dengan sambal. Tapi bagi diri saya sendiri, saya lebih suka memilih nasi katok original iaitu nasi putih, ayam goreng dan juga pelbagai jenis campuran sambalnya. Ia kerana mudah, harga mampu milik dan cepat kalau untuk dibeli. Apa istimewanya ada pada nasi katok anda sebenarnya? Dia ada sambal, ayamnya bermacam-macam jenis. Ia boleh dipilih-pilih bermacam-macam aneka ayam. Kalau bagi Daya sendiri, memang minat juga makan nasi katok? Memang minat sekali. Jadi berapa lama sudah berniaga dalam macam nasi katok ini? Alhamdulillah selama masuk tahun ini 6 tahun. 6 tahun sudah. Hmm. Jadi antara orang yang minat membeli nasi katok itu selain daripada orang petani, ada lagi orang lain? Ada orang luar seperti Indonesia, Malaysia dengan orang putih. Jika dahulu, hidangan asas nasi katok hanyalah nasi putih, ayam goreng dan sambal pusu.
tetapi sekarang diubah suai dengan pelbagai pilihan sambal seperti tahai, udang dan sebagainya. Nasi kato mendapat tempat di hati masyarakat kerana ia mudah didapati tanpa mengira hari dan waktu dan satu demi satu. Perniagaan nasi kato bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Bagi pendapatku lah, nasi kato ni yang macam simple, sama kalau macam kan berkarya kerajak, sekejap saja akan habiskan. Sama banyak, ya banyak atulah berubah menunya, macam nasi ayam, nasi katok, ayam grill, yang kari apa, sama betul macam bagain lagi lah. Tapi bagi aku, semuanya ada yang berlainan rasanya. Macam dari kedai lain, lain rasanya. Atau kedai lain sana, sana lain lah. Semua lain lah. Jadi jenis lain. Bukan sekadar hidangan biasa, tetapi nasi kato yang menjadi sajian hari ini kini menjadi lambang keunikan di negara ini. Semoga dengan pendekatan yang kami bawakan kali ini, sedikit sebanyak dapatlah dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi anda yang ingin melibatkan diri dalam perniagaan nasi kato. Di mana nasi kato bukanlah hidangan yang biasa saja, namun ianya merupakan sajian harian yang melambangkan keunikan negara Ketani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.